Eh, Ibu jangan kayak gitu, nggak boleh, Bu. Orang sayanya seneng mau apa? Ya orang sih ini ibu dan nenek-nenek, ibu nenek-nenek. Jangan kayak gitu, Ibu sholat yang benar kayak gitu. Ini salah loh, haram hukumnya. Enggak haram, saya seneng, saya suka. Ibu kan muslim kan? Kok situ ngotot? Saya lagi senang-senang sama istri saya. Ya ngotot, Bu. Ibu karena ibu lagi edan, gila ibu. Enggak, saya enggak edan, enggak gila. Gila aja. Terus apa enaknya tuh dikenyot-kenyot gitu susunya? Iya, dong. Oh, dikenyot-kenyot. Terus diudak-udak pakai gini. Iya. Lecet semua dong itu silet. Ya biarin aja. Terus susunya sakit enggak, Bu? Membleh tuh. Enggak. Membleh tuh. Enggak ada suntikan biar kencang lagi. Istri saya cakep, cantik. Suntikan apa, Bu? Disuntik aja itunya. Susunya disuntik. Biar apa disuntik susunya? Biar keker lagi. Yes. Biar ngenyotnya gampang. Astagfirullahaladzim. Edan berarti semuanya? Enggak, saya enggak edan. Aduh. Itu yang edan, meren. Apa yang merasuki pada dirimu? Yang enggak tahu. Ibu, saya yang penting suka. Ibu cari aja laki-laki. Laki-laki yang udah pengkhianat semua. Pengkhianat gimana maksudnya? Kalau ada yang cantik, orang yang tua ditinggalin. Kok ditinggalin? Siapa laki-lakinya? Enggak semua laki-laki iya, begitu. Iya, enggak semua laki-laki begitu. Bu, kebanyakan. Ibu cantik itu bukan dari wajah saja loh, Bu. Cantik itu kita bukan dari wajah, terus glowing, terus kesalon. Bukan. Sumber kecantikan itu ada di dalam hati kita. Ketika hati kita bersih, hati kita baik, maka akan muncul inner beauty. Inner beauty. Yang penting saya suka sama ini. Jangan diganggu-gugat. Saya sekarang makanya jauh-jauh dari Jakarta. Saya mau terganggu sama saya. Terkelarak semua sama saya. Enggak, saya sih senang sama ini. Oh, situ pengen berantem sama saya. Berantem kenapa? Saya sih kesini. Ya itu kan mengganggu ketenangan rumah tangga saya. Ini bukan namanya rumah tangga, ini namanya setan. Saya sih tidak mau ngajak. Enggak, saya bukan setan. Saya senang sama ya, istri saya. Ya ibu yang namanya setan. Enggak. Kan makanya saya datang ke sini. Saya cuma kasihan sama ibu. Enggak, ibu saya senang sama. Ibu lagi dirasukin, itu otaknya itu lagi dirasukin setan belek. Enggak. Ya, saya senang. Ibu istighfar, suka. Bisa istighfar? Bisa. Ya baca istighfar. Ya udah, astagfirullahaladzim. Istighfar, nah masa begitu istighfar. Tapi saya suka sama istri saya. Yes. Dari tadi suka-suka aja, ibu emang gila emang. Enggak, saya enggak gila. Saya tuh tadi saya masih baik-baik ngomong sama ibu, karena ibu tuh orang tua. Saya iya, masih menghormati saya ibu. Saya tahu orang tua saya, tapi saya cinta banget sama istri saya. Anda mau ngapain? Pengen tarung sama saya? Yes. Tarung-tarung apa, ibu? Saya punya sakti. Oh, ibu sakti. Iya. Ya, ibu tarung aja tuh di kasur. Udah tadi. Udah 3 rit. 3 rit gimana maksudnya? Iya, udah dikutik-kutik 3 rit udah. Dikutik-kutik gimana maksudnya? Tuh. Oh, pakai kaki. Iya. Barangnya. Apemnya gitu. Iya. Terus ibunya juga gitu pakai kaki. Didilatin gitu. Enak. Miring. Bukan miring. Pulang kesenengan aja. Tinggalin gak tempat ini? Enggak. Kalau gak ditinggalin, kepret sama saya. Boleh. Saya mau nantang. Saya juga mau ngepret. Situ oh. Suka saya mengganggu ketenangan saya. Oh, begitu. Sok keluarin. Oh. Ganggu aja rumah tangga saya.
bangun bu, ibu waras kan, duduk diam, ibu nggak waras. Nggak waras. Kenapa nggak waras? Ya nggak waras. Kalau nggak waras nggak datang ke sini. Si ibu itu perempuan, masa ibu perempuan? Karena dia seneng sama saya. Oh seneng. Iya dia ngelakuin aku sama saya. Terus kenapa nyari sampai ada masa sampai ada pernikahan-pernikahan kayak gitu? Ya ya gimana kalau itu minta jadi suami istri katanya jadi ini dia pesenan sama saya karena saya sudah tua. Ya ibu cari pendampingnya laki-laki dong. Itu perempuan masa pendampingnya laki-laki. Ya udah biarin ngurusin saya. Ngurusin gitu. Gimana? Ya ngurusin karena saya sudah tua. Jadi biarin ini nanti kan kalau orang udah tua tuh mau meninggal, jadi kekayaan saya tuh banyak. Gitu. Kekayaan gimana ya ibu udah tua ibu jadi kekayaan. Itu nanti kan itu punya warisan kayak kalau saya meninggal tuh. Bengongnya begitu dia tuh. Ya ibu lagi dimasukin setan ini. Terus ibu diapain apa susunya digitu-gitu itu sama dia? Ya iya dipegang-pegangin aja gitu. Terus digerayang-gerayangin gitu. Oh ibunya dibukain bajunya gitu? Iya. Barangnya gitu dikura-kura kayak gitu? Barangnya dipegang-pegang aja dilatin gitu. Oh dilatin gimana? Iya. Sama siapanya? Sama situ. Terus siritnya juga? Iya siritnya iya sama. Susunya juga gitu? Susunya gitu. Terus ibunya enak? Ya ini seneng. Oh menikmatin. Menikmatin. Keluar. Iya, iya enggak keluar. Ngecerit. Iya. Oh cerut gitu. Edan berarti kamu bu. Ya enggak edan enggak apa karena orang lagi tenang. Salah. Ibu bubar aja tinggalin. Tinggalin dia. Itu udah mati. Kalau enggak ditinggal. Iya ya udah tinggalin. Saya tinggalin karena sudah tua. Biar jangan, saya cerai. Ya jangan kayak gitu cerai-cerai. Ibunya tadi ngomongin ngecerut kayak gitu. Ya karena itu sih. Sudah tua gitu. Jadi terus ibu juga dikasih ilmu sama dianya? Kasih uang. Oh dikasih ilmu juga buat nyerang-nyerang orang gitu kayak gitu? Ya dikasih dia. Dikasih dia. Dikasih ilmu sama dianya? Iya. Ya jangan ibu tinggalin ibu sholat aja yang benar. Ya sholat-sholat. Ibu jangan kayak gitu ya. Gitu. Ibu tuh sudah tua bu. Saya sih hormat sama ibu. Iya. Saya kesini tuh saking kasihan sama ibu. Iya. Laki-laki masih banyak enak bu. Laki-laki kan punya barang tegang. Iya. Masuk terus-terus. Iya. Terus dia apa yang dimasukin? Ya udah pegangan aja gitu. Enggak pengen dimasukin karena udah tua. Ya udah kan jangan dipegang-pegang. Udah tua sholat aja. Iya sholat. Kalau megang-megangin. Waktunya sholat. Waktunya megang-megang gitu. Oh waktunya sholat. Iya, waktunya megang-megang. Megang-megang. Ngunyit-ngunyit. Menyunyit-nyunyit. Iya. Yes. Ibu edan berarti ibu. Ya enggak edan. Kalau edan tuh yang di jalan-jalan tuh. Ya itu nanti bus di jalan-jalan kayak gitu pakai sempak. Ya iya itu sekarang tinggal. Bangun, duduk. Cok, mau tinggalin gak dia nih? Mau tinggalin, jotos sama saya nih. Ya, saya mau ninggalin. Kamu yang gila. Itu masih gitu, di remet-remet kayak gini, dunya-dunya. Ya, sekarang saya mau ninggalin. Gak capek. Capek. Kalau kayak gini aja mau capek. Jangan kayak gitu. Dan aja. Pejamin matanya. Kamu ini kena penyakit setan. Merem. Bahaya kalau kayak gini. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas. Terus muntahin keluarin ilmu setannya. Muntah. Puh. Terus. Muntahin. Puh. Terus muntahin. Puh. Tarik nafas dari hidung keluarin dari mulut. Tarik nafas. Pejamin matanya. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan itu adalah semua salah. Bahwasanya itu yang kamu lakukan adalah dosa besar. Kamu jangan pernah ikut-ikutan lagi kayak gini. Bahwasanya apa yang kamu lakukan selama ini dilupakan. Dilupakan, dilupakan, dilupakan. Lupa. Bangun, berdiri. Tinggalin tempat ini kamu. Pulang. Sini ikut saya. Dan aja kamu main ludek-ludek. Emangnya itu nyeselabi. Keluar kamu. Keluar. Jangan pernah masuk-masuk ke sini lagi.
Ibu istighfar, ibunya. Istighfar. Nundukin kepalanya. Baca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nunggul. Kepalanya nundukin. Terus. Baca istighfar. Terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus muntahin semua setan-setan yang ada dalam perut ibu. Ya. Muntahin. Terus. 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 Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Ibu baca istighfar. Apa yang ibu lakukan itu adalah semua salah. Iya. Salah, saya salah dan lupakin. Lupain nah, semua iya, apa yang terjadi, lupain apa yang terjadi. Iya. Tidur, tidur, iya. Tidur, tidur, iya. Tidur, tidur dengan nyenyak, tidur, iya. Tidur, tidur. Kamu mau pulang enggak? Eh? Mau. Kenapa? Biar aja sini aja. Pulang kamu. Enggak mau. Kamu itu salah. Itu lagi diituin aja sama suami kamu. Saya sayang sama dia, cinta sama dia. Sayang yang model gimana kamu? Juga bahagia. Bahagia yang model semuanya apa? Semuanya sawah, semuanya dikasih sama yang mana. Sawah apa? Ya itu kamu ibu kamu dikayak gituin, kamu kayak gini. Gak apa-apa, biarin aja. Kan sama-sama bahagia. Saya bahagia, ibu bahagia. Ya salam. Kamu sholat enggak kayak gitu? Enggak, sholat. Kenapa enggak sholat? Ya berarti kamu enggak bahagia. Coba kamu sholat, bahwa kamu bahagia. Ya dan aja kamu. Kamu waras kan? Kamu itu otaknya lagi ditutup sama setan. Tahu setan? Dan aja kamu. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi diapain istri saya? Kasman. Diapain apa kamu? Lagi diapain istri saya? Ya saya lagi omongin, Pak. Bahwasanya apa? Saya mau dimprut. Dimprut-dimprut. Apa yang kamu lakukan? Itu salah. Masa kamu sama laki-laki jalan, terus sama itu perempuan jalan? Dan aja kamu. Ya gak apa-apa. Ini siapa ini kamu? Ini guru saya. Oh, kenapa kamu? Lo nanyain gua kenapa? Mau apa lo? Ya saya kesini Pak. Itu murid kamu itu? Ya. Oh murid kamu? Ya. Itu murid kamu gila? Benar. Gila. Dia yang gila. Kenapa saya yang gila? Saya sih nasihatin Pak. Dia itu laki-laki. Ya. Dia laki-laki. Masa sama laki-laki ditumpakin ini istrinya juga ditumpakin? Gak apa-apa. Gak jadi masalah. Ibunya juga kemarin hajatan di sini. Kenapa ya. Malah ibunya dinikahin disuruh sama saya. Oh disuruh sama disuruh. Bapak. Bapak juga berarti suka numpakin ini dong? Iya. Oh, suka. Karena apa? Saya supaya numpakin anak buah saya supaya kuat. Oh, supaya ilmu saya. Oh, nambahan ya. Ilmu saya. Oh, berarti kamunya nungging nanti. Iya. Oh, kamu nungging terus ini yang nyurungnya. Heeh. Terus sekarang gantian. Heeh. Kamu juga silitnya dipakai. Heeh. Oh, dipakai juga. Iya. Oh. Dan berarti semua. Berarti sial yang edan. Edan sian edan mah. Berarti kamu gila dong. Lu gila. Yang gila lu, bukan saya. Ayo.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bangun. Tinggalin tempat ini. Saya tidak ada urusan sama kamu. Keluar. Awas saja kamu. Kamu sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Keluar kamu. Kurang ajar. Keluar. Kamu mau kembali kepada jalan yang benar. Kamu tinggalin tempat ini kamu. Mau tinggalin enggak? Itu kasihan kamu perempuan. Hah, ada aja. Saya dengan santai. Ya sekarang urusan bagi saya. Guru kamu sudah kabur, sudah mati. Paham? Mau nyerah atau mau kuburan apa mau rumah sakit? Okay.
Muntahin semua ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntah. Keluarin. Terus. Terus. Keluarin. Terus. Keluarin. Itu suami kamu mati. Kamu kembali aja pada jalan yang benar. Kamu itu salah. Gak mau. Paham. Paham salah kamu. Tapi saya sayang sama dia. Karena kamu edan. Masa dia itu silih dipakai terus pulang pakai. Bawa tai itu. Terus kamu nasihatin aja ibu kamunya yang baik. Jangan kayak gitu. Pejamin matanya kamu. Merem. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Terus, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Terus. Muntahin semua ilmu-ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntah. Terus. Terus. Terus, keluarin terus. Biar kamu sadar apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Bahwa suami kamu itu setan masa. Laki-laki dipakai terus kamu dipakai. Mamu tak itu kamu. Terus, biar kamu sadar, biar kamu lupa. Terus. Duduk kamu, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Duduk sini. Sonjolin kakinya. Istighfar. Baca istighfar. Terus. Kamu janji tinggalin dia. Dia sudah mati. Tinggal besok kamu kubur aja. Kalau bisa, kamu karungin, ceburin aja ke laut. Nanti kamu nasihatin ibu kamu. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa kembali pada jalan yang benar. Terus itu yang perempuan itu yang jadi pengantinnya udah saya usir semuanya. Ya. Kamu nanti nasihatin, kamu istighfar, kamu sholat yang benar. Oke? Okay? Nah, itu aja. Mohon maaf kalau saya salah. Nanti salam buat keluarga kamu semuanya. Aduh, baca nih.